Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sudah menetapkan jadwal libur sekolah yakni mulai 19 April hingga 1 Mei. Para guru dan murid akan kembali masuk sekolah pada 2 Mei mendatang. Untuk memastikan kehadiran guru dan murid di hari pertama masuk sekolah, Dinasdikbud Kota saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan sidak. Dikatakan Kepala Dinasdikbud Kota Sehmi Al-Nur, bagi guru dan murid yang kedapatan menambah libur lebaran tanpa alasan yang jelas akan dikenakan sanksi. Sanksi berupa teguran hingga sanksi berat. Sementara itu usai lebaran, Dinasdikbud akan mulai fokus pada persiapan penilaian akhir semester murid tingkat SD dan SMP. Nanti yang akan monitoring dari Dinas dan pengawas, nanti akan turun ke sekolah-sekolah SD, SMP khususnya di Kota Bengkulu. Nah, siswa-siswa juga sudah persiapan kelulusan gitu. Sudah persiapan kelulusan dengan sistem baru ini tidak ada ujian lagi, tetapi diambil nilai-nilai sumatif dengan ada rumus-rumus tertentu dan itu kelulusan. Kemudian akan dipersiapan untuk penerimaan siswa baru. Nah Kak, untuk ini sendiri Kak, kalau ada yang menambah libur seperti apa nih untuk pelajaran? Oh, kalau yang menambah libur jelas ada sanksi, ada peringatan. Ferdi Duansyah, RPTV melaporkan.